Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi kali ini motor Yamaha WR. Ini WR. WR 155. Nah, ini kita akan ganti ini satu termostatnya. Ini motor punya kendala airnya itu apa, mesinnya cepat panas, guys. Jadi cepat sekali overheat. Ini bisa terjadi karena ini sirkulasi dari air radiator. Ini kan air radiator itu dari atas turun, guys, ke sini nih. Air ini kan air yang panas nih. Ini air panas naik. Ini turun. Ini turunnya ini didinginkan sama kipas. Ini kipasnya. Jadi air yang dari atas itu yang panas turun itu udah dingin, guys, dari sini nih. Nah, ini dingin. Jangan yang di sini nih airnya panas, guys. Ini dari mesin masuk sini nih. Sirkulasi. Jadi motor kalau sebelum suhunya naik, ini kan bekerja saat 85 derajat, guys, 80 lah. Ini katup ini sudah mulai membuka. Jadi sebelum waktu masih dari 30 sampai 80 ini air masih muter-muter di sini, guys. Muter-muternya di sini doang. Dari pompa itu dari sebelah kiri pompa. Terus masuk sini nih. Naik ke atas. Di sini kan air yang panas, guys, di atas nih yang panas. Itu naik. Nah, ini turun lagi sini. Nah, ini sudah dingin di sini, tapi ini air yang di sini ini belum masuk ke area mesin kalau sebelum suhu di sini 80 derajat. Kalau sudah 80 lebih, itu katupnya akan membuka, akan mengganti saluran ini yang di sini panas bertemu dengan yang dingin, guys. Makanya air yang nanti yang bersirkulasi ke sini itu dingin, guys, dari atas turun masuk. Ini katup yang di bawah berfungsi. Nah, di sini nih motor mesinnya panas terus, ya, di suhunya juga naik terus tapi nggak mau dingin. Karena kita biasanya itu di bagian katup ini yang sudah bermasalah. Kita nanti akan ganti. Ini katup ini berfungsinya sangat vital, guys. Karena untuk membantu ini buka tutupnya air yang dari yang dingin ke yang panas. Oke, dari panas dingin menggantikan air yang panas di sini. Ini suhu di sini akan stabil. Makanya kalau sistem pendinginnya motor Yamaha itu bermasalah, itu yang cepat rusak itu bagian piston. Bagian packing di atas juga akan cepat bocor. Oke. Jadi nanti kita akan ganti, ya. Jadi nanti ditonton terus videonya sampai selesai. Ini cara bukanya nih, katup ini. Ini klem 3 dibuka. Kemudian nih, pertama kita kuras dulu air radiatornya. Nah, ini baut 2 ini. Nanti kita ganti aja yang asli, ya. Pastikan ini yang original. Oke, ini kita lakukan pembongkaran dulu. Jadi ditonton terus videonya sampai selesai biar nggak bingung. Oke, yuk kita lakukan pembongkaran. Kita kuras dulu air radiator.
katup termostatnya sudah terlepas. Nih. Ini katup termosanya sudah kita siapin ya guys. Ini yang asli. Ini termostat. Ini PK6. Ini karena Yamaha WR. Ini seperti Yamaha RV3 ya. Ini kodenya PK6. Ini asli guys. Asli, sama ya. Ini kondisinya, ini sudah macet guys di sini. Jadi bukannya tuh perut. Nah ini kan dari yang dingin nih, yang dingin maksudnya sini nih. Jadi ini yang panas, ini kan dari mesin nih. Nah ini aliran dari mesin masuk sini, itu masuknya ke sini guys, langsung ke atas. Jadi muter terus ini. Oke, ini kita langsung pasang aja ya. Ini untuk katup termostatnya sudah kita pasang ya. Dipastikan penguncinya terpasang. Untuk air radiator sudah kita masukkan. Ini pastikan kencang juga nih yang di bawah. Ini sudah kita isi ya. Ini kita tinggal nyalakan aja. Di sini ada buat pembuangan anginnya ya guys. Ini kita buka pakai kunci 5 mili nih. Ini kita buka, nanti bagian pengisi itu akan turun guys. Bagian itu akan turun. Ini kita buka dulu ya.
terlihat dia di situ turun. Jadi di sini dia buat buang angin, guys. Nah, ini sudah stabil ya. Pastikan nggak bocor. Oke, ini kita cek pakai alat ya. Kita matikan dulu. Kita pakai alat dulu, kita coba. Kita buka ya coknya. Ini alatnya sudah kita pasang, ini kan pakai cuken. Ini kita buka dulu. Ini kita lihat suhunya ya. Ini suhunya 52. Kita tunggu sampai 80 ya. Ini masih 69. Sambil nunggu kita cek bocoran. Sini nggak ada yang bocor, aman. Nah, ini sudah hampir 76. Ini masih stabil ya suhunya. 76. Berarti menandakan katup ini masih oke ya guys. Ini sudah berfungsi. Di sini juga dingin. Ini panas. Ini panas. Ini panas. Ini dingin guys. Nah ini panas ya guys. Ini panas. Jadi kan air dari sana nih. Masuk ke sini nih. Terus turun lagi. Nah ini di sini dingin guys. Ini panas, jadi air ini sudah mulai stabil. Ini katup ini sudah berfungsi karena ini baru. Kalau yang lama ini nggak berfungsi guys, jadi panas terus di sini, nggak mau buka. Ya di sini stabil tuh 76, tadi 77, sekarang 75 tuh. Ini sudah selesai ya. Ini kalau digas masih stabil. Masih di 76. Jadi ini sudah benar ya. Ini kita matikan aja. Kita tutup lagi guys.
Ini untuk video kalian cukup sekian. Jadi masalah apa mesin WR ini overheat atau sistem pendinginnya bermasalah, ini bisa dari katup termostatnya yang tidak benar, guys. Ini kita ganti katupnya yang baru. Karena ini sudah nggak berfungsi. Soalnya kalau waktu panas ini nggak membuka, guys. Jadi nutup terus karena di sini macet. Lihat macet ya, itu udah hitam karat. Jadi ini kita ganti. Tapi pastikan di sini itu dingin, guys. Ini panas, ini dingin. Ini kita ganti yang original. Nanti untuk pembelian ini nanti kita akan sematkan linknya ya di deskripsi. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Ditunggu video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.